Piro? Tekan wengi. Targetkan dari Polda kita masih tetap sama 7. Terkait dengan jumlah tindak pidana untuk tahun ini memang berkurang, tetapi pengungkapan hampir sama. Tahun kemarin pun hampir sekitar 35-40 kasus, di tahun ini kita 33. Ya, untuk jajaran Polrestabes sendiri yang termasuk paling tinggi mengungkap itu Polsek Genuk, Tembalang, Gunung Pati, itu peringkat 3 besar. Ya, selain dari Satreskrim sendiri ya. Dari tersangka yang 34 ini, ya cukup ya? Ya cukup. Pas kita maksimalkan, karena memang di Semarang ini CCTV sudah lengkap dan sudah terkoneksi ke comment center, jadi tiap gang, tiap jalan sudah kita datangkan dan kita tarik CCTV-nya ke comment center, sehingga membuat pelaku-pelaku kejahatan juga berpikir sekian kali untuk melakukan kejahatan di wilayah Polrestabes Semarang. Dan ketika ada kejadian kejahatan pun juga kita dengan mudah untuk bisa mengungkapnya, dan hampir seluruh kejahatan di Polrestabes, wilayah Polrestabes Semarang bisa terungkap. Dan untuk terkait dengan kasus pencurian motor, ada beberapa yang sudah kita ungkap dan kita tangkap, dan BB-nya sudah kita amankan. Jadi nanti akan kita umumkan di medsos kita terkait dengan plat nomor dari kendaraan bermotor tersebut. Silakan masyarakat nanti yang cocok dengan kepemilikannya, dengan bukti BPKB-nya, silakan ambil ke Polrestabes Semarang untuk bisa dibawa pinjam pakaikan kendaraannya secara gratis. Begitu saja. Ada yang baru, ada yang residivis. Tadi kita ambilkan yang residivis, yang sudah mencuri, bahkan di penjara sudah 3 kali. Motif yang baru tadi yang kita sampaikan, bahwa ada yang berpura-pura ataupun mengaku sebagai keluarga atau kawan. Hati-hati, karena modus baru mengaku keluarga, percaya saja diberikan kuncinya nantinya. Oleh sebab itu berhati-hati, dan modelnya sekarang juga dipretelin, dijual terpisah satu persatu sehingga menghilangkan jejak. Dan ada beberapa tadi kendaraan, menurut pengakuan dari pelaku, ada beberapa kendaraan yang mudah untuk cepat dicuri, dan butuh waktu 1 menit saja untuk membuka kunci stangnya itu. Yang tujuannya untuk pasang kunci ganda di kendaraan bermotor itu, dan double check, double cross check terkait dengan ada orang yang mengaku keluarga untuk mengambil motor ataupun mengambil barang kepemilikannya dari keluarganya juga misalnya. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.